Halo, kalian yang puasanya cuma dapat satu hari doang selama sebulan. Wah, sialan juga kalian ya. Oke, admin sudah siapkan konten perihal Rusia sebagai negara yang akan sangat-sangat sulit ditaklukkan. So, gak usah lama-lama lagi, nyamankan posisi kalian, hirup napas sedalam-dalam, keluarin besok subuh, dan selamat menonton. Bapak Sudirman. Sukirman saya. Sukirman. Supriman. Supriman. Sujiman. Sukija. Pak. Sejumlah negara di dunia dianggap amat sulit untuk ditaklukkan secara militer. Salah satunya adalah Rusia. Harian terbitan Swedia, Svenska Dagbladet menyebut menyerbu Rusia akan menjadi mimpi buruk bagi militer negara manapun, karena kondisi geografis dan luas wilayahnya. Berdasarkan kriteria itu, Harian Swedia itu mengatakan, negara mana saja yang berniat menyerbu Rusia harus mempersiapkan diri, menghadapi kondisi geografis yang beragam selain militernya yang kuat. Negara penyerbu akan menghadapi pegunungan yang terpencil, rawa-rawa yang tak bisa ditembus, tundra membeku, sungai berarus deras, dan hutan-hutan lebat khas Rusia. Selain itu, kondisi cuaca yang ekstrim di musim panas dan dingin menjadi tantangan tambahan bagi militer penyerbu. Jika pasukan penyerbu bisa mengatasi kondisi alam, maka lawan yang dihadapi selanjutnya adalah rakyat Rusia sendiri. Mereka sudah ribuan tahun tertempa dalam peperangan besar dan gerilya. Mereka sudah amat berpengalaman. Artikel yang ditulis Svenska Dagbladet itu telah dibuktikan sejarah. Sejak terbentuk pada abad ke-15, Rusia belum pernah sekalipun takluk di tangan negara asing. Rusia pernah mengalahkan kekuatan-kekuatan besar di dunia yang menyerbu negara itu, antara lain pasukan Prancis pimpinan Napoleon pada 1812. Rusia juga mematahkan invasi Nazi Jerman pada 1941 hingga 1945. Baik Prancis maupun Jerman merupakan kekuatan adidaya di masanya masing-masing. Selain Rusia, Harian Swedia itu juga menyebut Swiss dan Selandia Baru menjadi dua negara lain yang sulit ditaklukkan secara militer. Meski hanya memiliki kekuatan militer kecil, yaitu 1.500.000 personil, Swiss menjadi negara yang sulit dikalahkan karena memiliki benteng alami yaitu pegunungan Alpen. Swiss juga memiliki sistem pertahanan yang amat baik. Selain infrastruktur seperti jembatan dan jalan raya yang bisa dihancurkan untuk menghambat gerak maju musuh. Sementara itu, untuk menaklukkan Selandia Baru memiliki masalah dalam hal logistik, sebab Selandia Baru terletak 2.000 km dari daratan terdekat, yaitu Australia. Sehingga kecepatan dan kelancaran pasokan persenjataan dan perbekalan lain untuk pasukan penyerbu nyaris mustahil dilakukan.